Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lillah wa hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin jamaah salat Jumat Nasidro Aisyah rahimahumullah. Kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih saja memberikan curahan nikmat yang tak terhingga bagi kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Serta salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah pada siang yang mulia ini, pada hari Jumat yang mubarak ini, di tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, khatib berwasiat kepada diri pribadi, kepada dirinya dan umumnya kepada jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi orang-orang yang bertakwa dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yusraku aw yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, artinya apakah manusia mengira bahwa mereka itu seakan-akan berkata kami beriman sedangkan mereka itu tidak diuji. Kalau kita melihat ayat ini, kita selaku orang beriman, apakah kita layak tidak pernah diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba berkaca dari para anbiya, para nabi dan para rasul. Betapa beratnya ujian yang menimpa mereka, para nabi dan rasul, baik itu berupa dakwahnya maupun fitnahannya maupun juga cobaan-cobaannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna asyaddal bala, sesungguhnya bala ataupun ujiannya itu amat berat. Teruntuk siapa? Lil anbiya'i, kepada para nabi. Kemudian para aulia, lil auliya'i, para wali, para habib, masya Allah. Summal ulama, kemudian para ulama. Summa adana bil adana, kemudian yaitu tingkatan yang bawah dan yang paling bawah. Siapakah itu? Kita selaku manusia. Ujian yang menimpa diri kita itu sesuai dengan kadar keimanan kita, hadirin. Kalau kita
imannya itu kuat, maka akan berat pula ujiannya. Kalau iman kitanya ringan, tentu ujiannya itu pun akan ringan. Oleh karena itulah, bagaimana caranya kita menyikapi dalam ujian hidup. Karena itu ada empat hal penting ujian dalam hidup, sebagaimana tertera di dalam surah Al-Baqarah, surah yang ke-2 ayat 152 dan 153. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaknya kalian mengingat kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau mengkufuri. Lanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salati, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat sabar. Empat hal ini, yang pertama adalah kita melakukan zikrullah. Yang kedua kita adalah syukur, bersyukur. Yang ketiga itu adalah sabar. Dan yang keempat yakni adalah sholat. Yang pertama adalah kita zikrullah. Setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berzikir itu bisa dapat menghidupkan hati kita? Apakah zikir itu dapat bisa menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini merupakan pertanyaan yang penting dijadikan pertanyaan introspeksi diri bagi diri kita. Apakah zikir itu dapat mengajarkan kita bagaimana kita menjadi diri pribadi yang lebih baik ke depannya nanti? Karena zikir itu berkaitan dengan ibadah, sholat terutama. Karena itu, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat merupakan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salam dan juga penghormatan kepada Nabi. Itu pun juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Qur'anul Karim itu pun juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun keadaan kita, baik itu di waktu sedih, ingat kepada Allah. Ketika di waktu kebahagiaan, tetapi malah lupa untuk ingat Allah, kadang membuat diri kita lalai. Di waktu kebahagiaan pun, di waktu kelapangan pun, kita selalu ingat, kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita tidak terlena dengan kesenangan duniawi. Itulah apa hadirin, di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah itu maka hatinya itu pun akan menjadi tenang. Ketahuilah, berzikir kepada Allah maka hatinya yang tadinya merasa bimbang, gelisah, maka itu akan menjadi tenang, sehingga hidupnya akan menjadi tenang, aman dan tenteram. Yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku maka janganlah engkau mengkufuri nikmatku. Kita kadang mengeluh apa yang kita dapat. Kita merasa gelisah, merasa panik. Kita mendapatkan rezekinya sedikit. Bahkan kita merasa iri dan dengki terhadap rezeki yang diberikan kepada orang lain. Maka setiap manusia, setiap seseorang mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Makanya kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejukan hidup, maka hendaknya kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang hakiki yaitu adalah kenikmatan yang primer, yaitu iman dan Islam. Kita harus benar-benar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus buktikan bahwa diri kita adalah sebagai seorang muslim. Kita bersyukur kita masih sholat, kita masih bisa juga sholat berjamaah di masjid, mulut kita masih bisa berzikir, tangan kita masih bisa bertasbih, kemudian hati kita masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kaki kita masih bisa melangkahkan ke masjid untuk mendapatkan pahala. Maka dari itu, segala sesuatu pun apa yang kita punya, walaupun itu hanya sedikit, maka hendaknya kita bersyukur. Kalau kita bersyukur dimulai dari hal yang terkecil, maka Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang bertambah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka aku akan memberikan nikmat kebahagiaan yang bertambah bagimu. Jikalau engkau mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Wa a'udzu billah. Yang ketiga yaitu adalah kita sabar. Sabar itu memang terkait dengan syukur. Kalau kita bahagia, kita bersyukur. Kalau kita sedih ditimpa bencana, maka kita hendaknya kita bersabar. Bersabar itu bukan hanya sekedar bersabar ketika di waktu kesedihan saja, tetapi bersabar itu adalah bukan hanya menahan diri, tetapi kita adalah berusaha. Ketika di waktu bahagia, kita berusaha menahan diri dari godaan nafsu kesenangan duniawi saja, sehingga membuat diri kita lupa terhadap diri sendiri, lalai kepada diri sendiri, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalau kita sabar, berusaha untuk menahan diri kita dari berbagai macam godaan, lalu kita tetap beristiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka, asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu ingat ya wasiat takwa yang sering kita dengar, yang sering khatib sampaikan, yaitu mari sama-sama kita selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya, lalu kita kerjakan yang ma'ruf, yang baik, lalu kita wanahyu munkar dan tinggalkan yang batil, tinggalkan hal yang munkar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang beruntung kehidupannya. Kalau kita terus berbuat kebaikan secara terus-menerus, insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat yaitu adalah sholat. Sholat dijadikan sebagai kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membangun relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan nilai makna dari sholat itu, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku, kasih sayanglah padaku. Wajburni, cukupkanlah aku. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Warzuqni wa'afini, maka selamatkanlah diriku, kesehatanku, jasmani dan ruhaniku dari berbagai macam penyakit. Wa'fu anni, maka maafkanlah aku. Lalu
Rasulullah SAW setelah selesai sholat mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Maka dari itu, dari pelajaran yang Rasul melakukan sholat di situ adalah nilai kekhusyuannya, nilai kekhusyuan, nilai tumaninanya. Karena dengan sholat yang khusyuk di situ, maka itu dapat pula menghapus dosa-dosanya, menghapus beban kehidupannya, dan juga menghapus kesedihan dan juga kegundahan, sehingga dadanya itu akan semakin lapang dan hatinya akan selalu gembira. Begitu juga dengan kita hadirin, kalau kita selalu sholatnya dengan khusyuk, apalagi disertai dengan tumaninah, maka insya Allah hati kita pun akan menjadi lapang dan bahagia, sehingga hati kita senang, hati kita lapang, insya Allah iman kita menang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, dari penjelasan-penjelasan di atas di sini adalah, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah selalu dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita bersabar, sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika dilanda bencana, dan sabar ketika menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan, agar senantiasa kita mendapatkan nilai yang paling tinggi dari orang-orang yang derajatnya mukminin, beriman, menjadi orang-orang yang muksinin, orang-orang yang baik. Dari orang-orang yang muksinin menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dari orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas, menjadi naik derajat yang paling tinggi, tingkat 4, menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wa al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a bi nafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'alamu ورد الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قارئ الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر.